Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Bandung TV Insan Akademia. Apa kabar Anda hari ini? Tentunya sehat ya. Kemarin kita sudah coba memberitakan berkaitan dengan prosesi wisuda dari Politeknik Fisika Ganesha Bandung. Nah pasti semua yang wisuda kemarin ini pasti penuh perjuangan. Di antaranya adalah Politeknik Fisika Ganesha ini membutuhkan sekali para lulusan yang TOP BGT. Seperti apa untuk menghasilkan usaha-usaha para wisudawan yang tentunya berskill dan juga berkompetensi? Nanti kita akan tayangkan beritanya. Dan selain itu juga bentuk pengabdian dari Politeknik Fisika Ganesha Bandung adalah membuka event berkaitan dengan job fair yang ternyata rutin diadakan setiap tahunnya. Selengkapnya saya akan berikan informasinya setelah jeda berikut. Untuk menghasilkan para lulusan yang memiliki kualitas yang baik dan unggul, tentunya banyak cara yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi untuk memberikan kualitas bagi para lulusannya, termasuk para lulusan yang baru saja diwisuda kemarin oleh Politeknik Fisika Ganesha Bandung. Berbagai uji kompetensi dilakukan di segala bidang, khususnya bagi mereka yang concern dalam bidang informasi dan teknologi. Dan tentunya kemarin baru saja diselenggarakan adalah uji kompetensi sertifikasi berkaitan dengan Microsoft. Tentunya ini sangat memberikan keuntungan banyak bagi para lulusan Politeknik Fisika Ganesha Bandung. Kita akan coba lihat bagaimana rangkaian uji kompetensi dan juga sertifikasi khususnya dalam bidang Microsoft dengan liputan berikut ini untuk Anda, Civitas Akademia. Komitmen Fisika Ganesha Bandung sebagai kampus yang menghasilkan lulusan terbaik serta berkualitas bukanlah isapan jempol belaka. Sebagai kampus yang dikenal terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Fisika Ganesha Bandung mendorong mahasiswa serta mahasiswi agar terus menimba berbagai ilmu sesuai perkembangan zaman. Fisika Ganesha Bandung merupakan salah satu institusi pendidikan dengan materi pengajaran paling lengkap di Kota Bandung. Salah satu materi dalam kegiatan belajar di Fisika Ganesha Bandung yang sesuai dengan situasi zaman sekarang ialah sertifikasi Microsoft. Secara garis besar, sertifikasi Microsoft merupakan bentuk penghargaan dari Microsoft terhadap orang yang dianggap memiliki kompetensi terhadap teknologi Microsoft tertentu. Sertifikasi ini bisa didapatkan oleh siapapun yang telah mengikuti exam alias ujian khusus yang dikembangkan oleh Microsoft. Materi cakupan exam cukup luas dan beragam, mulai dari bidang sistem operasi, database, pemrograman, hingga security. Fisika Ganesha Bandung memandang perlu setiap mahasiswa dan mahasiswinya mengikuti ujian sertifikasi Microsoft. Hal ini tentu saja sebagai bekal bagi mereka setelah merampungkan studi di Fisika Ganesha Bandung dan mulai memasuki dunia kerja, terutama mahasiswa dan mahasiswi yang akan berkarir di bidang IT. Untuk berkarir di bidang IT, gelar dan IPK yang setinggi langit saja tidak cukup untuk bisa bersaing dengan kompetitor kita. Dibutuhkan skill tertentu yang harus dikuasai dan sertifikat untuk keahlian yang kita miliki agar meningkatkan nilai jual kita ketika melamar pekerjaan. Kegiatan sertifikasi Microsoft di Fisika Ganesha Bandung diikuti oleh ratusan mahasiswa dan mahasiswi. Sebelum melakukan ujian sertifikasi, mahasiswa dan mahasiswi ini wajib mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Dalam pelatihan ini, materi-materi yang akan diuji dalam sertifikasi dibahas tuntas. Adapun materi yang diberikan cukup beragam. Di dalam pelatihan tersebut, instruktur sengaja memberikan berbagai masalah untuk dipecahkan oleh peserta pelatihan.
Suasana pelatihan dibuat semirip mungkin dengan suasana dan sistem ujian sertifikasi. Setelah proses pelatihan selesai, akhirnya ujian sertifikasi dilakukan. Ratusan peserta menempati ruangan-ruangan yang telah ditentukan. Instruktur memberikan materi dengan sistem yang telah ditentukan. Pengerjaan materi ini dibatasi oleh waktu tertentu. Para peserta ujian sertifikasi Piksi Ganesha Bandung sangat fokus dalam mengerjakan materi yang diberikan instruktur. Mereka berharap agar nilai ujian mereka memuaskan dan lulus ujian sertifikasi. Ya, untuk dalam rangka mengejar sertifikasi internasional yang dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Microsoft, maka untuk mahasiswa kami harus mengejar target tersebut gitu. Nah, untuk itu sebelum melakukan sertifikasi mereka diadakan tutorial. Dalam hal ini sudah dua pertemuan sekarang. Mungkin besok tinggal ujian sertifikasinya. Nah, ini mengingat sekarang ini kita untuk menyetandarkan di era MEA, jadi kita mengejar sertifikasi internasional. Untuk materi kebetulan untuk saat ini yang sedang dilakukan yaitu Microsoft Office. Sedangkan untuk yang lainnya yang akan dilaksanakan mungkin untuk pemrogramannya ada Oracle, untuk bidang hardware-nya jaringan Cisco ataupun Mikrotik gitu. Yang ikut sampai tahap 2 ini kurang lebih ada 800 orang, 800 mahasiswa. Untuk sertifikasi yang saat ini dari Microsoft yang dalam hal ini kita bekerja sama dengan Certiport dalam pelaksanaannya. Kebetulan untuk Microsoft ini baru pertama dilaksanakan sekarang tahun ini. Bukan maksudnya kita Piksi melakukan. Yang sebelumnya kita ada juga sertifikasi ke BNSP. Jadi Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang itu setiap tahun dilaksanakan memang untuk bidang yang lain gitu. Nah, harapan kedepannya karena saat ini untuk perguruan tinggi itu ada yang namanya di samping ijazah itu ada surat keterangan pendamping ijazah di mana menjelaskan tentang kompetensi lulusan. Nah, mudah-mudahan dengan diraihnya sertifikasi profesi atau sertifikasi internasional bisa orang langsung menilai bahwa yang bersangkutan itu kompeten di bidangnya gitu. Sangat bagus ya Pak untuk mengasah peserta kita untuk lebih baik di bidang informatika. Materinya sangat bagus Pak, materi ini yang dibawakan sangat baik sesuai dengan yang diinginkan, dan untuk kedepannya mungkin ini hanya kurang di waktunya aja Pak, karena waktunya sangat singkat. Keinginan saya mungkin untuk lebih waktunya untuk ditambah. Pelatihannya 8 hari, kurang banyak Pak. Materi yang lain masih ada, tapi untuk yang sekarang itu sudah bagus banget sekali Pak untuk materinya. Pokoknya untuk tahun kedepannya sih lebih mantap lagi Pak, biar prosesnya pembelajarannya lebih baik. Materinya bagus karena di yang sekarang kan ke Excel yang 2013, jadi lebih update, banyak menu-menu yang kita tadinya belum tahu di sini dipelajarin lagi gitu. Ya itu sih dari datanya juga, dari materinya lebih update itu. Harapannya ke depan ya diadakan lagi dengan waktu yang lebih lama lagi, soalnya emang cuman ini menurut saya cuman sebentar gitu,
gak kerasa gitu, saking ngerjain soal cuma beberapa totalnya udah aja. Jadi itu lebih waktunya, durasinya lebih diperpanjang lagi gitu. Kalau menurut saya, pelatihan Microsoft Office Specialist ini memang bagus karena nantinya menunjang untuk lulusan-lulusan Piksi Ganesha ini bisa dipercayai terutama di bidang Microsoft Office seperti itu untuk kedepannya gitu. Masih banyak karena kan untuk secara keseluruhan Microsoft Office ini memang sangat membantu di bidang pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, mungkin untuk kedepannya mudah-mudahan untuk lulusan Piksi ini nantinya berkembang tidak hanya Microsoft Office Specialist tapi juga nanti kedepannya ada jenjang lebih tinggi lagi untuk ujian di Microsoft Office lainnya gitu, untuk yang lebih baik. Untuk durasi pelatihan saya kira memang sudah cukup karena terbilang jelas juga karena setiap pelatihan, jadi semua mahasiswa yang akan lulus ini bisa dibimbing dengan jelas untuk nantinya tes dengan Microsoft langsung gitu. Sangat baik ya untuk bekal ya untuk para mahasiswa untuk di dunia kerja. Sudah cukup sih Pak, ini sudah cukup, materinya sudah cukup banyak dan cukup baik. Harapan semoga ya kedepannya akan pelatihan ini terus ya dan semakin baik untuk kedepannya. Ganesha, the purple campus, the winning campus. Nowadays, practical and ready for work education is very important in order to support the government in their fulfillment of working fields program. A competence-based higher education is one of the solutions in developing a much advanced and independent in Indonesia. The Piksi Ganesha campus provides Diploma 3 and Bachelor degree programs with these specifications: Finance Administration, Computerized Accounting, Business Management, Informatics Management, Medical Records Informatics, Informatics Technology, Medical Records and Health Information, Hospital Management, Pharmacy, Health Analyst, and Physiotherapy. Amongst the excellence of Piksi Ganesha are international classes, regular classes, employee classes with complete facilities and infrastructures. Piksi Ganesha also performing an Excel class named the Cadet Class, a class with mentally and spiritually high ethic and discipline. It embodies us, the Piksi Ganesha academicians, who will always give the best in creating fast graduates and fast working professionals and be ready to face a glorious future. Together with Piksi Ganesha, let's reach a better future today and the days to come.